Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan BP Modifi. Oke, kali ini kita akan review satu motor yang sudah jadi ya Bolo. Motor ini kondisi motor bekas, tapi kita restorasi ulang agar makin mending, lalu kita jual. Oke, motor ini dibanderol dengan harga 12 jutaan saja bosku. Oke, langsung saja kita review spare partnya satu persatu. Oke, simak terus video kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen hal yang positif ya Bolo. Oke, langsung saja yang pertama, dari kita mulai dari atas ya Bolo. Kita mulai dari stang. Stang ini sudah pakai stang Daytona model tipe low merek Day. Kemudian ada holder kanan kiri, pakai yang kiri pakai Vixen, yang kanan pakai YZ. Hand grip sudah pakai KZ. Untuk master rem Brembo, kita pakai master rem Brembo yang kopi Brembo, harga ya di bawah 200 ribuan ya Bolo. Kemudian ada speedometer kita pakai speedometer model variasi Beat Street. Untuk lampu pastinya kita udah pakai lampu Daymaker ya Bolo. Kemudian plat nomor ini kita pajak jalan lengkap ya, surat tembus semua. Platnya plat pati, ini pakai plat nomor bawaan Satlantas ya Bolo. Kemudian ada spakbor depan kita pakai spakbor depan Leo. Untuk cat kita cat warna merah candy kombinasi striping warna gold. Agar terkesan menarik kita pakainya gold yang menyala ya Bolo. Kemudian ada ban depannya kita pakai Comet ukuran 80/80. Velgnya kita pakai velg Ferosi. Untuk jari-jari atau rodinya ini bawaan motor ya Bolo. Kemudian ada rangka kita pakai rangka model K3, ini original rangka bawaan motornya ya, original CB K3. Kita custom ulang di AG Welding dulu ya, ini di custom di AG Welding, pemanisnya unik ya ini ya Bolo. Kemudian pangkon mesin sudah pakai pangkon mesin Tiger, ini pangkon mesin pakai Tiger Revo ori. Kemudian mesin kita pakai mesin Mega Pro standar 2002. Ada tangki ini pakai tangki ori CB ori 76 ya Bolo. Kemudian emblemnya kita emblem variasi Honda 125 ya, ini CB 125. Untuk keran Tiger, kerannya kita pakai keran original Tiger. Kemudian ada aki, tempat aki kita pakai tempat aki yang model slim. Untuk jok kita pakai jok Sultan ya Bolo, agar terlihat street kita pakai jok Sultan yang X carbon. Untuk bagel kita pakai bagel kartel model panjang, bagel panjang ya Bolo. Kemudian untuk post step pakai Revo, motor Revo, Honda Revo ya Bolo. Kemudian spakbor belakang kita pakai spakbor Tristar lama ya, model lama Tristar mereknya CB125 ya Bolo. Untuk shock belakang kita pakai shock Tiger Revo ya Bolo. Kemudian arm kita pakai arm KZ. Untuk ban belakang kita pakai ban belakang Prima 01 SK01 ya Bolo. Kemudian lampu sein belakang pakai lampu sein malu model bulat. Untuk pangkon lampu belakang model BSA. Untuk stop lampnya pakai model Mankai ya Bolo. Untuk blok mesin, ini blok mesinnya chrome bawaan motor ya Bolo. Untuk tutup rantainya kita pakai tutup rantai model CRF. Untuk knalpot kita pakai kleper merek Matahari ya Bolo. Kleper originalnya belum bedelan, Matahari, bawaan Matahari. Kemudian kaliper juga masih bawaan, ini sudah chrome ya kalipernya. Piringan juga masih bawaan chrome. Oke, kita nyalakan kontak, speedometer aktif, lampu nyala ya Bolo. Ini dimnya pakai dim model warna kuning Bolo, putih. Nah, ini lampu jauhnya pakai lampu dekat, ini lampu jauh.
Untuk lampu sein kita pakai lampu sein standarnya ya, kalau lampu kalau yang biasanya. Jadi aktif ya. Stop lamp belakang kita pakai stop lamp yang model flip-flip ya bro. Variasi lampu variasi. Oke, sekian dulu video dari kami. Apabila ada yang berminat membeli motor ini, kalau belum terjual, bisa hubungi bio kami ya, WA ada di bio. Silakan dengan harga 12 jutaan sudah membawa Sebit Sultan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.